Kita lihat aktivitas penduduk, ada bapak yang lagi ngatur jerami, ada yang lagi dorong-dorong jerami, ada bapak polisi digantung sambil dibakar. Cukup normal. Halo internet, Bang Scott di sini dan welcome back to Game Horror. Iya, Bang Scott main game horror lagi dan kali ini gue bakalan bermain titel klasik yaitu Resident Evil 4. Dan ya, gue bakalan mainnya easy, enggak bercanda lah, normal. Kalau ada hard, gue mainnya hard. Easy untuk para pecundang. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Dan parking ini dia, let's go, baby, let's go. Soalnya kalau kalian nonton ini, gue harap lu lagi dalam keadaan santai, nyantai aja nontonnya karena ini adalah game yang berbasis dengan cerita. Gue lupa, oke. Yang gak gue suka dari Resident Evil ini karena aim-nya itu kurang responsif gitu. Jadi gak kenceng. Oke, kita cuman punya 10 peluru. Dan ya, itu adalah rumah yang ada penunggunya. Halo. Detektif Scott di sini. Permisi. Oke. Ada yang batuk. Ganteng gak kayak gue? Rambutnya mirip. Excuse permisi. Me. Sir. Apa? Gak, kalau orang luar negeri gitu gak sopan, gak ngetok dulu. Langsung main masuk aja mentang-mentang apa pintunya kebuka. Heran saya. Masih sopanan orang Indonesia ya? Surprise! I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Cuman gua kira pertama dia bukan zombie soalnya. Ya nggak ngerti. Soalnya mukanya santai banget gitu. Oke.
Bapak. Oh my god. Freeze. Berhenti. Iya. Dia budek sepertinya. Oke. Dan ya, sebagai orang yang berpengalaman, cara untuk ya. Dan mobil kita ditabrak teman-teman polisi kita. Shit. Sial. Oke, dan ya, gamenya mulai. Ya, kan benar, he's not a zombie. Dan gamenya dimulai di sini. Dan ya, tadi gue pengen ngomong apa? Gue pengen ngasih tahu bahwa peluru harus dihemat-hemat di game seperti ini. Jadi gue tahu bagaimana trik dan pencet bukan spasi bang Scott. Tips dan trik agar muter Leon, muter. Oke, okay. Caranya buat ngehemat peluru, gue cukup nyari yang ngedeketin. Kayak gini, tarik sini langsung tendang kayak gitu. Mana? Iya, tendang, cerot. Oke, masih ada satu lagi. Cerot. Oke, mati. Thank you. Nggak ada yang mau ngasih gua item. Oke. So ya, jadi jangan, kalau dulu gua main tembak-tembak aja. Cuman kita harus ngelemat peluru kita dan turut berduka cita, mamen. Tapi kita harus tetap moving on. Tetap lanjut menginvestigasi. Oke. Ada tempat safe, nah ini. Tempat safe yang saat lah gua suka. Oke, dapat duit. Siapa yang naruh duit di dalam box? Kita nge-save. Gua suka dengan efek save-nya, keren. Cekrek, 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 cekrek. Let's go, baby. Let's go, baby. Ada suara yang nangis. Siapa yang nangis? Siapa? Ada bukan anjing, tapi apa ini namanya? Wolf, serigala. Oh, kasihan. Dadah. Bye-bye. Dan dia menghilang. Gua kasihan sama anjing tersebut. Gimana kalau nggak ada kita nasibnya? Mungkin masih terperangkap. Dan ya, ini adalah jebakan. Oh, buset dah. Kaget gua. Main teriak-teriak aja, bapak tua. Sini gua tendang. Bacot. Bawel. Cara reload gimana ya? Oh, harus sambil dikeker baru bisa nge-reload. Oh, menjijikan. Dan mudah-mudahan video ini tidak terkena demonetasi. Buruk para YouTubers. Let's go. Gua ngapain nyium-nyium pagar? Bro, apa coy, ngomong dulu yang benar coy. On. Nyaris. Untung refleks gua lebih cepet. Thank you, dapat 1000 petas. Oke. Lu ngomong apa di atas? Gua bakalan ngebiarin lu. Karena sebentar lagi lu akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Sepertinya contoh ini, bapak ini yang sudah nunggu di dalam kabin. Hai, bapak. Biasa aja dong, Pak. Itu nggak usah ngangkat-ngangkat kapaknya dong, Pak. Aduh, Pak, serem banget sih bapak mah. Dapat handgun ammo ini akan sangatlah berguna di lain waktu. Saatnya menuju desa utama. Saat kita ngintip dulu. Desa yang cukup normal. Kita lihat aktivitas penduduk. Ada bapak yang lagi ngatur jerami.
Ada yang lagi dorong-dorong jerami. Ada bapak polisi digantung sambil dibakar. Cukup normal. Ada dua cara. Ngerembo dan ngeninja. Ninja itu kita belok kiri dan berharap tidak ada yang melihat. Dan ngerembo seperti ini contohnya. Yos, come to me. Pecah itu pala. Pecah lagi itu pala. Lu pengen, gue pengen ngambil machine gun atau mesin. Nah ini sebenarnya dulu yang bikin gue takut. Kenapa? Karena ada seseorang yang bikin mimpi buruk gue makin banyak. Nah, dulu gue takut banget, makanya gue nggak pernah masuk rumah ini. Iya, son of the dick. Oke, dorong dulu, santai. Oke, sabar bos. Gua lagi ngambil. Holy shit. Nah ini, gua pengen ngambil ini. Ambil. Sip. Oke, sudah pada. Itu dia suaranya. Gua ngeliat si tukang gergaji mesin. Crot. Di mana gua? Asem, sakit. Reload yang cepat. No, gua enggak dengar kombonya. Salah. Masih serem. Oke, gua bakalan ngincar si gergaji mesin dulu. Mana dia? Nah, itu dia. Halo, Bapak. Nah, ngalahin si gergaji mesin juga ada caranya. Tinggal ambil. Gak bisa diinjek kah? Terlalu kuat kali. Boom. Oke. Saudara harap tenang, saya punya shotgun. Saudara harap tenang, khususnya Anda yang pakai gergaji mesin, biasa aja jalannya. Oke. Oke, naik menara ini. Saya tidak bisa tenang. Gua kenapa dari tadi gua pasif? Karena gua dari tadi ngehemat peluru gua. Ambil. Siap. Mencekrok. Watch. The fuck is that? Mama. Sip. Banyak. Mana sih tuh? Mana tukang gerik? Dadah. Gua memprioritaskan shotgun gua untuk si tukang gergaji yang kenapa kuat banget. Masih hidup. Kan. Oh, udah mati. Yes. Kambing. Anak haram. Oke. Bel kedamaian. Yokobono. Sorry kalau misalkan kelihatan noob banget karena udah lama gak main game kayak ginian. Gua bakal menyesuaikan dan ya balik lagi. Pergi. Lord Sadler katanya. Oke.
pemimpinnya. Dadah, gue ditinggalan ya, iyalah. Where's everyone going? Gak tahu. Bingo. Dan dia sendirian di situ. Resident Evil. Oke, looting dulu, ngambil barang-barang ya. Hadiah kita. Hadiah gua. Gua kayak mana? Oh, nah ini yang gua suka. Dapat gold bar 10.000. Dan ya sepertinya gua bakalan ngeheal dulu. Pakai ini digabungin sama yang ini. Pakai dan dah hijau lagi. Dan ya sepertinya itu dulu untuk episode kali ini. Di episode selanjutnya gue bakalan ngelanjutin. Dan kalau misalkan kalian sangatlah suka dan penasaran, gue bakalan bikin sehari satu episode. Tapi caranya silahkan di like 1000 like akan langsung gue lanjutin ke video selanjutnya. So ya itu dia untuk Resident Evil kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan ya sampai jumpa di Resident Evil selanjutnya. Bye bye.